Kabar terbaru datang dari pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memang saat ini tengah jadi perbincangan, usai menyelesaikan semua target yang diberikan PSSI sebagai syarat perpanjangan kontrak. Shin Tae-yong nyatanya belum mengambil sikap lantaran ia belum menandatangani kontrak tersebut. Namun, belum lama ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa ia dan Shin Tae-yong telah bersepakat akan meneruskan kerja sama hingga 2027 mendatang. Saat ini, di bawah asuhan Shin Tae-yong, Timnas Indonesia sendiri berhasil melangkahkan kaki ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia sendiri menjadi satu-satunya wakil dari ASEAN yang berhasil tembus ke babak tersebut. Di lain sisi, Shin Tae-yong rupanya ingin mewujudkan mimpinya membawa skuad Garuda tampil di Piala Dunia.